Dadah, Julia. Jalan-jalan dong. Emang sepe, ngapun. Yuk. Jahat banget sih. Jalan parwo. Selamat malam. Tanya. Kita lagi tersesat nih, geng. Kita membutuhkan peta. Iya. Ribet banget sih bangunan. Kan kita mau teh med ya. Nah, terus teh mednya itu pindah tempat. Jadi ke rektorat lama, terus kita enggak tahu. Ya udah mah kampus orang ya. Jangan tadi kita lewat sih. Semoga ketemu deh. Mending ya kalau di IPB, kalau nggak UNJ kayak caranya. Emang gue tahu rektoratnya sih, itu gue juga tahu, loket lama, loket baru. Kalau di IPB, diploma sih sebenernya. Jalan? Itu ada bacanya nggak tuh? Ternyata, kayaknya kita disuruh balik lagi nih. Wah. Gimana? Finally. Kami hormati Sensei Sandi selaku parla, seterusnya para pelatih dan peserta kejurnas yang bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. AC ini selalu berubah mengikuti satu perkembangan. Nah, dengan maksud adalah untuk penyempurnaan peraturan. Hai. Technical meeting selesai. Ada apa tau? Iya sih, tapi ke gimana tuh? Aja. Yaudah, iya. Ada tukang sate. Jangan amat, tapi malam-malam, Ri. Oh iya, beli seberang jalan, gitu ya. Pernah ngomong gitu, bukan? PC. Eben, iya. Yang lain juga tau pada lapar. Yaudah, berarti kalau malam gue udah makan nasi padang, Nay. Sekarang kita mau jalan, mau pulang, karena biar nggak muter jauh, jadi kita mau janjian sama abang Grabnya di masjid aja. Tapi ini malam-malam berdua cewek jalan. What the hell, man? Ya, yuk, let's go. Kita pulang, coy. Tadi gua tidur sedikit. Yuk, kita istirahat. Dadah, saya bertemu besok. Hari pertama bertanding. Hari kedua untuk mereka. Gelap ya, soblek. Harapan kita semoga Dojone Kapora membawakan hasil yang terbaik. Menang kalah sudah biasa, katanya. Let's go. Tulisin sama aku dan Hadi. Sekarang mereka lagi mengelompokkan pertandingan. Oh, yeah.
cewek kalau keringetan seksi nggak sih? Enggak. Kalau gue sih lihat laki-laki olahragawan berkeringat seksi menurut gue. Iya mas, seksi lagi. Hai, sekarang alhamdulillah tim karate gue udah menyumbangkan satu emas dari kelas usia dini. Namanya Nayumi Dinanti Kanyana. Dan sekarang udah jam 2.53. Sekarang udah jam 2.53. Jam 2 lewat 53 menit. Jam 3 kurang. Sekarang kita lagi nunggu atlet-atlet yang lainnya untuk tanding. Pokoknya doain terus ya tim karate aku untuk selalu menjadi pemenang dimanapun mereka berada. Semoga ada yang menyumbangkan medali lagi. Pokoknya kita tunggu dulu sampai kelas ini hari ini selesai. Semoga resultnya menyenangkan. Oke, lanjut dulu. Nah ini murid aku nih, atlet Nekapora yang lagi siap-siap untuk bertanding. Hai, halo, ganteng ya, semoga dia menang ya guys. Mohon doanya. Komentar gak kalau jadi manajer tuh gimana rasanya, Ri? Pegel, kaki hamba. Pokoknya kita harus standby. Hanya pegel kaki. Harus standby ngedengerin pengumuman-pengumuman kalau ada revisi. Jadi kupingnya gak boleh budek kalau jadi manajer. Gak boleh budek katanya kalau jadi manajer. Ya iyalah. Pokoknya kita harus standby. Gak bisa jajan. Bisa. Enggak. Itulah, kan ada pengumuman. Tim dulu dong. Assalamualaikum. Aduh, suara aku habis. Ngomong dulu, ada yang ngomong dulu. Aku habis. Ya, teman-teman, kita sedang di stasiun Yogyakarta. Kamu siapa? Tayo. Orang kerudung. Nama gimana ini? Penduduk. Bakar Ali, Jalan Abu Bakar Kiki, Abu Kiki dibakar.
lagi ada di Jalan Malioboro. Nungguin Bapak Deddy Soeharto. Udah. Nungguin Bapak Deddy, Bapak Anggi, dan Bapak Aju. Sambil nungguin kereta eksekutif jam 8 malam. Atoy. Nanya dong, kereta kencana. Kereta malam. Kereta kencana tukang sate. Oblong tukang sate. Kesan dong. Kesan-kesan apa? Kesan-kesannya kejuaraan ini. Kesan-kesannya kejuaraan ini menyebalkan, semuanya menyebalkan. Lelah, you know. Juaranya gak jelas, panitianya gak jelas. Revisi bahkan terus pusing. Terus? Apalagi tuh? Gimana komentarnya? Kita janjian. Tahan dulu, janjian jam 8. Pertandingan mulai jam 11. Bayangin guys, jam setengah sebelah. Ini berembun. Iyalah. Gimana ya berembun? Mengecewakan. Wajar sih, emang jago-jago. Kurang latihan. Banyak main HP, jadi anak songong. Ini dalam banget sih. Ah, super kedengeran suaranya. Kedekatan, Ki. Sangat-sangat komuk. Udah. Tutup dong. Ya, sebelum pulang, kita makan dulu bersama orang-orang ganteng. Terlalu ganteng. Rasanya ganteng. Terlalu tampan. Terlalu tampan. Jadi film. Terlalu hina. Sama Mai Konco, Aselwes. Konco yang bisik-bisik biru. Bocah Ciapus. Si Bocah Ciapus. Laser si Bocah Bandar Kambiang. Sekarang kita mau makan, tapi gak tahu gimana. Bocah Bandar Kambiang. Selalu mengkop omongan gua. Yo. Sekarang kita mau makan tapi nggak tahu di mana, jadi kita cari dulu. Waktu itu kita makan lesehan di sana, enak sih. Biasa aja, kecil lah aku makan burung dara. Ya, ada makan makan dulu. Kampung. Cuminya oke. Dia tidak alot. Kurang ya? Tambah. Udang yahe enggak? Udah. Sate ajam. Wah, ini mah enak banget. Tapi benar enggak? Malam sate enak gitu. Hah? Malam sate enak. Enak ya, enak. Iya. Yeah.
Hai. Udah mau detik-detik keberangkatan nih. Udah mau jam 8 malam. Gua sama Ari harus check-in di stasiun Jogja, stasiun Tugu. Lap ya, kenapa ya? Oke, pokoknya alhamdulillah kejuaraan ini sudah selesai, lancar. Nekapora mendapatkan peringkat ke-9 dari sekian banyak kontingen. It's good. Jadi nanti banyak PR banget yang bakal dibawa ke Nekapora, yang bakal dibawa ke Bogor. So, biarkan kejuaraan ini menjadi bahan evaluasi biar kita lebih maju lagi. Oke, mau pamit dulu ya, duluan. Ternyata itu video aja. Apa kerjaannya? Itu video ternyata. Oke, kira foto. See you at Bogor. See you. Saya berjumpa di Bogor. UC 1000. Ahlinya ahli. Intinya. Core of the core. Apa lagi? Ya. Stop ngali. Eksekutif. Noasis. Kita pulang duluan. Kereta kita udah masuk Taksaka. Sekarang kita mau OTW pulang dari stasiun Jogja ke Jakarta, ke Gambir. Sekarang kita lagi naik kereta eksekutif nih. Karena kita udah pegel naiknya ekonomi. Jadi modal dikit lah. Oke. Sekarang kita mau istirahat dulu. Semoga perjalanan nanti pastinya akan menyenangkan dan nyaman. Tidak seperti biasanya. Bisa beli makan. Oke. Good night. Sekarang kita mau kemana? Itu ada matahari. Iya. Iya. Matahari itu lampu. Iya, emang iya. Pantesan enggak turun-turun. Sama warnanya. Iya. Kita mau kemana? Kan? Mau pulang ke Jakarta. Kita mau pulang ke Jakarta. Kita rombongan terakhir karena kita tidak mendapatkan kereta ekonomi, jadi kita naik eksekutif. Agak mahal, memang mahal, sangat mahal, very very mahal. Dan sekarang lagi nunggu di Malioboro, nunggu kereta jam 8 malam, gujit. Bisa mulu ih. Naik Trans Jogja. Di Bogor banyak. Naik Trans Jogja tapi macet, males.